haar daar. Geloofie! Pengen lang. Oh, really? Itisal adul ala tarik al-bayti. Ya Habibi, ya layan. Allahumma, alhamdulillah ibu baik. Ibu, aku suka kalau ngeliat ibu. Terima kasih, say. Terima kasih, ya. Itulah, makanya ibu selalu suka nge-live, ya. Suka nge-live dengan alasan sih, ya itu. Kepengen lah teman-teman atau ibu sendiri ini mendapatkan hiburan atau mendapatkan pesemangatan. Ya, tentunya kalau kalian lihat ibu, ibu menyemangati kalian dan juga kalian menyemangati ibu, karena ibu memang terlalu lama di sini. Dan semoga dengan kita ya berkomunikasi, we have communication like this, that really really like Dr. Layan, she is away from their hometown, home country, she is in Korea, and we are guys, we are also from yani away from our country, then we gathering here just to make our feeling is, you know, like relax and you know, remove our stress. That's just that's it. But I want, aku sangat mengharapkan kalian semua, if make comment or giving saran, insyaallah, which is yang mengedukasi, ya, yeah? Yang mengedukasi, which giving us education, inspiration. That is, I think, is great. Okay, and very very this is what is my aim. Ini adalah harapan saya sih, kenapa ibu suka nge-live gitu. Karena kalau ngelihat kalian tuh, ibu tuh nggak tahan sih kalau ngelihat ada orang-orang yang agaknya bagaimana gitu. Ibu suka memberi apa masukan, semoga bisa menginspirasi kalian dan bisa memotivasi. Mungkin kita punya kesalahan atau apa gitu, kita bisa berganti atau berbalik arah ya, dengan apa yang kita tidak disadari itu. Just that's it. Iya ibu, jadi inspirasi kami buat anak muda. Nah gitu juga ibu enggak. And look, I am as your inspiration, but mama always looking even from the young generation. Like look, mama really sangat terinspirasi oleh itu, apa kejadian artis kita yang namanya Lesti Kejora. Itu sangat menginspirasi sekali loh. Kenapa? Sebenarnya ya, kejadian itu dianya anaknya orang kaya, bisa mandiri sendiri. Dengan keadaan itu tidak mengedepankan egonya. She is not egoist person, because she is come back to where she yani Allah create her. She is woman and she have a kids, and even she is rich and can do everything in their life, but still their husband put in the front. Yani even see what happened, right? Apa yang terjadi dengannya kita semuanya tahu, tapi ternyata Tuhan itu memberi keindahan dalam hati ya, kalau kita mempunyai sampingan begitu. Ya Allah, ku mohon, ku harap itu anak-anak ibu juga begitu gitu. Dan kalian semua walaupun sudah bisa cari rezeki sendiri, kalau marah-marah sama suami janganlah sampai begitu ya, jangan sampai begitu. Memang ya semoga aja kita nggak dipukulin, tapi itu pemukulan itu kadang-kadang ada suatu khilaf bener. Tapi kalau ada orang yang ngomong ngeprang-ngeprang, ya nggak setuju lah, masa keluarga di ngeprang kan nggak logik gitu loh, begitu ya. Semangat aja bagi kita semuanya ya, dan terima kasih sekali kalian dan kita semua lagi kumpul-kumpul gini. Semoga lah kita bisa apa ya, menjadi orang yang bijak untuk berbuat sesuatu di tetangga, keluarga, siapapun yang kita menghadapi seperti kita dalam live ini. Kadang-kadang ada orang loh yang kita lagi nge-live dengan you know their comment, it's so like old or something strange or something is not enggak elok lah didengar, you know, like that. So I want from you all guys, my daughter here or you, siapapun kalian di sini ya, I want you when make comment try to do like, you know,
wise. Be wise when you drop or write some command to everybody, not only for mama, okay? Because a command, it is kind of word. A word is never, especially in social media. Social media, it like, you know, maybe will you remove from your site, but outside there, who know, it will recorded by somebody. Like, see what happened now about apa yang terjadi dengan Lesti Kejora. Ternyata Lesti Kejoranya aman-aman saja, justru yang bertengkar itu loh, supporternya. Itu kan aneh gitu loh. Jadi kita sebagai seorang penonton atau sebagai seorang fans, ya udahlah kita dengerin aja. Kalau yang tidak kita sukai, bilang aja ya hasbiyallah wa ni'mal wakil gitu. Tapi kalau yang kita sukai, masya Allah, gitu kan lebih baik gitu loh. Jadi nggak usahlah memperkeruh suasana gitu yang. Okay guys, ibu harus turun nih. Okay then, Dr. Layan, I know you are still here and I think I have to move now. And thank you very much. And everybody, keep in spirit, selalu tetap semangat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa, semangat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.